Sup guys, welcome back with me Teaters YT. Ya, so di video kali ini gue akan mereview tentu saja Growtopia Private Server terbaru cuy, update 2021 sampai 2022 nih ya. Server ini baru rilis, ya baru rilis pertama kali ya cuy. Dan by the way, nama Growtopia Private Server yang akan gue review kali ini adalah GrowDA ya. Mantap put jiwa cuy. Server ini by the way baru rilis ya. Oh iya, dan satu lagi, maaf banget kalau sebelumnya gue udah apa ya, lama upload ya, telat upload 2 minggu. Itu karena apa ya namanya, sebelumnya itu ada beberapa kendala cuy, ada beberapa kendala sama Growtopia private servernya. Ya kayak apa namanya, ada banyak server yang pengen gue review, tapi ada beberapa kendala dari server itu cuy. Jadi ini gue review yang bisa-bisa aja ya servernya. Nama Growtopia private servernya itu, dan server ini dimiliki oleh Liege. Ingat Liege. Liege itu pemilik dari Growtopia private server GrowDA cuy, oke? Dan pertama di sini gua akan memberitahu kalian bagaimana cara bikin akun di Growtopia private server GrowDA. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara masuk ke Growtopia private server di Windows, kiri komputer atau laptop, ataupun di Android kayak di handphone atau smartphone, kalian bisa cek aja video gua. Linknya ada di deskripsi video ini dan ada di kolom komentar yang gua pin paling atas, oke? Tutorial lengkap cara masuk ke Growtopia private server di Windows ke di komputer atau laptop ataupun di Android ke di handphone atau smartphone. Nah, itu video kalian cek aja, kalian tonton, simak yang benar biar kalian bisa main ke Growtopia private servernya cuy, oke? Okay? Dan di sini pertama yang harus kalian lakukan, jangan pencet I have Grow ID dan kalian pencet connect. Cara bikin akunnya. Nanti pertama kali kalian masuk ke Growtopia private server GrowDA, itu ya, otomatis disambut. Nanti bakalan kayak disuruh updating items ya. Sebelumnya gue udah pernah updating items, jadi gue nggak usah updating items lagi. Mantap. Dan cara bikin akunnya di sini, bentar-bentar. Hi, welcome to GTDA, yoi. Oke, siap. Jadi kita harus pencet yang ini nih. Menu di pojok kanan atas. Kalian pencet. Dan ada bacaan Get Grow ID, it's free. Kalian pencet. Nah, di sini kalian disuruh ngisi nama kalian, cuy. Nama kalian itu bebas ya, terserah kalian. Passwordnya kalian isi juga. Passwordnya bebas lah, terserah kalian. Kalau kalian pengen pakai akun ini silahkan aja. Passwordnya juga Team Daters. Dan yang paling penting ini password verify cuy. Password verify ini samain kayak passwordnya yang kalian isi tadi, oke? Okay? Dan pastinya email. Email terserah sih. Mau kalian isinya ngasal, tapi gue saranin isi aja. Ya misalnya isinya ngasal ya. Karena ini cuma tutorial, gue isi ngasal aja. Tapi akhirannya kalian tambahin @gmail.com, oke? Dan jika semuanya sudah diisi dengan benar, kalian pencet paling bawah bacaan Get My Grow ID, cuy. Dan otomatis ada bacaan Grow ID Get dan bla 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 bla, oke? Dan kalian pencet Continue. Kalau nggak ada bacaan kayak tadi, itu tandanya akun kalian udah ada yang apa namanya, nama Grow ID kalian udah ada yang pakai atau passwordnya ada yang salah ya. Kalau misalnya nggak bisa bikin akun, info lengkapnya kalian tanya aja ke pemilik servernya ya, si Liege. Linknya ada di link Discordnya sama link WA-nya ada di kolom komentar yang gue pin paling atas ya. Kalian baca yang benar cuy, oke? Okay? Nah di sini ada, oke, okay, mantap. Ada dua player yang online di sini karena servernya baru ya, baru rilis jadi wajar. Nah mantap, oke, okay, dan close. Jangan lupa baca rulesnya juga ya nih bentar. Rulesnya nih, rules servernya, oke? Okay? Peraturannya. Sip. Oke okay, cuy. So gue berhasil ngasih tahu ke kalian bagaimana cara bikin akun di Growtopia private server GrowDA. Dan sekarang gue akan mereview fitur-fitur menarik apa aja yang worth di server ini cuy. Tunggu apa lagi? Langsung aja. Gue login pakai akun asli gue di Growtopia private server GrowDA. Let's go, anjay.
Oke guys, so gue berhasil masuk pakai akun asli gue di Girotopia Private Server GrowDA. Dan sekarang gue akan mereview fitur-fitur menarik apa aja yang work, yang bisa di server GrowDA ini cuy. Oh ya, by the way, tadi sebelumnya new player otomatis akan mendapatkan 1 Growpedia, 10 blue gemblok, dan alert, ini flammable amethyst block, sama 1 alert farming pickaxe, oke? Mantap. So langsung aja ya, gue review fitur-fitur apa aja yang bisa di server GrowDA ini cuy. By the way, world recordnya ada di world rec ya, REC. Oke, jadi langsung aja gue respawn dari awal, dari white door. Siap. Ini kita jangan ngeghost dulu cuy, biar enak nge-reviewnya. Welcome to GrowDA, yoi. Server by Perfect Dev. Jadi Growtopia private server GrowDA ini dimiliki oleh Perfect Dev ya namanya. Kalau di Discord sih namanya Lietz. Oke, mantap. Nah ini role-nya, siap, itu nanti kalian membaca aja sendiri ya, ada di word rec. Oke, mantap. Royal Oak Work, oke, Royal Oak Work, kita coba rank sekarang Royal Oak tuh ya, fungsinya sama kayak di Real GT, cuman perbedaannya ini ya cuy, ada di salah satu nih, enable atau disable collecting items. Kalau kalian enable the collecting items, tandanya kalian mengizinkan untuk semua player yang ada di world ini untuk mengambil item-item yang ngedrop gitu ya. Tapi kalau kalian disable collecting items, tandanya kalian tidak mengizinkan seluruh player di world itu yang ada Royal Lock yang disablein untuk tidak mengambil barang-barang bentar-bentar. Ya benar, untuk tidak mengambil barang-barang yang ngedrop. Jadi misalnya kalau ada barang yang di-drop, player itu pengen ngetek, nggak bisa cuy, nggak bisa diambil barangnya. Oke? Semoga kalian paham yang gue maksud ya. Dan ini allow no clipping. Ini tandanya kalau kalian aktifin, kalau kalian centang, tandanya kalian mengizinkan seseorang untuk menggunakan comment block kayak ghost gitu ya, gak ghost, kayak nembus-nembus gitu. Oke? Kalau kalian matiin, ya kalian tidak mengizinkan seseorang player yang di ward itu untuk tidak nge-ghost. Untuk nge-ghost maksudnya, mengizinkan untuk nge-ghost. Jadi player-player bisa nembus-nembus gitu ya. Semoga kalian ngerti apa yang gue maksud cuy. Maaf kalau ngomongnya agak kelibet ya. Oke, next. Ini sama ya, bisa di get world key juga, ada kategori juga tuh ya, mantap. Sama kayak di real GT lah Royal Lock. Dan Xenonite Crystal, mantap. Xenonite Crystal work ya, fungsinya sama kayak di real GT. Oh sayang sekali, yang bisa pakai itu cuman owner wardnya cuy. Owner wardnya itu si Perfect Dev ya, owner ward rec. Gue bukan owner ward, jadi gue nggak bisa review sepenuhnya. Maaf banget ya cuy, gue nggak bisa review beberapa item yang di ward ini karena ownernya itu si Perfect Dev. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa di review. Intinya Xenonite Crystal di sini work ya cuy, mantap, masih beta cuman. Dan semua jammer di sini work. Oke, cara ngaktifin sama matiinnya itu di punch ya. Mantap. Dan next, Megaphone. Megaphone juga work. Ini buat nge-super broadcast gitu ya. Nggak usah gue review, pasti kalian tau lah ya cara fungsinya gimana. Door juga work. Fungsinya sama kayak di Real GT. Kalau kalian pencet obeng ke arah door itu, otomatis bakal ada settingan kayak gini cuy, is open to public. Ya pokoknya fungsinya sama kayak di Real GT. Nggak usah gue review, pasti kalian player GT yang biasa tau lah ya apa fungsinya. Pocket lighter dan water juga work cuy, fungsinya sama kayak di Real GT, mantap. Apalagi nih, gacha emerald block, apa itu? Kita coba ya, emerald block. Oke. Nah ini dia. Apa ya, gacha? Oh gitu ya, gue ngerti. Jadi kalian ngegacha pakai emerald block. Wow, sangat ajaib ya cuy. Coba kita lagi.
Oke, oh gitu ya guys. Jadi Emerald Block itu fungsinya juga bisa buat ngegacha ya cuy. Jadi kalau kalian misalnya nih, kalian naruh Emerald Block, kalian ancurin Emerald Block itu, kalian bisa dapat item-item random cuy. Kalau kalian lagi hoki, kalian dapat item yang mahal, yang langka gitu ya. Tapi kalau kalian lagi nggak hoki, ya kalian nggak dapat apa-apa cuy. Mantap ya, Emerald Block buat ngegacha item cuy. Mantap. Dan next, Geiger Work. Geiger sama fungsinya sama kayak di Rel GT. Gue coba nih ya. Pin Geiger. Oke. Mana ini dia? Empat. Oh iya tuh ada sinyalnya ya. Mantap. Fungsi Geiger sama di rel, sama kayak di rel, Grotopia original server ya cuy. Gak usah gue review, pasti kalian tahu lah ya. Pelajar biasa mah pasti tahu lah. Apalagi nih, Telepon Word. Fungsinya ini buat kayak daily quest sama swap. Oh, jadi buat daily quest bisa, bisa juga buat nge-convert 100 DL ke 1 Blue Gemlock ya. Mantap. Kita coba telepon, biasanya 12345 sih nomornya. Dan pencet dial. Oke. Dan ini buat daily quest cuy. Nomor telepon 12345 itu buat daily quest. Dan untuk setelah kalian menyelesaikan daily quest, kalian otomatis bakal dapetin 1 grow token cuy. Mantap ya. Dan ada apa lagi nih? Oh, apa ini? What is this pen? Kok fiturnya mantap ya, kok beda ya? Sekarang gue coba buat nge-convert 100 diamond lock ke 1 blue gem lock ya cuy. Nomor teleponnya 82345 dan pencet dial. Oke, bisa ya, mantap. Gue cuman ada 10 blue gem lock doang. Tapi coba. Iya ya, kita coba ya convert ya. Nah itu kan bisa, mantap. Fungsi telepon sama kayak di Real Grotopia original server ya. Tentu saja ada daily questnya cuy, mantap. Door mover work, fungsinya sama kayak di Real GT, nggak usah gue review, pasti kalian tahu ya. Pastinya lah kalau door mover pasti kalian tahu, pernah pakai ya rata-rata. Ya walaupun ada yang belum sih, pastinya new player. Oke, dan waiter. Waiter di sini 99% work ya. Sama kayak di Real GT juga. Mantap. Oke. Semua waiter di sini work. Dan next. Guild work. Oke, jadi ada guild juga cuy. Guild bisa di sini ya. Pertama kalian pencet ini, nah nih. Kalau kalian pengen bikin guild juga bisa, pencet create guild dan harganya itu 200.000 gems cuy. Sama harus jadi supporter ya. Supporter itu harga 200.000 gems juga. Berarti modalnya itu 400.000 gems, mantep. Mantep ya. Tuh ya. Cara bikin guild sama kayak di Real Grotopia original server ya cuy. Oke. Dan next. Checkpoint, checkpoint juga work. Fungsi checkpoint sama kayak di Real Grotopia original server. Dan next apa nih? Portrait. Portrait juga work cuy. Bisa dengan emoji 16 emoji, 16 emoji face. Oke. Ada 16 emot muka ya. Kita coba. Oh, astaga. Yang bisa make cuman owner world doang cuy. Sayang sekali. Tapi kita bisa lihat contohnya nih ya. Tuh ya. Dengan senyum tampan yang biasa. Si perfect dev. Mantap ya, portrait work. Fungsinya sama kayak di Real GT. Dan next. Oke. Jadi kita bisa ngerating world juga cuy. Caranya pencet rate ya. Rate 1 sampai 5. Kita rate 5 lah.
Wait, wait. Gimana sih? Gimana? Wah, kurang ngerti nih. Atau hanya pelajar biasa yang bisa ya? Kan gue ini owner world ya? Owner role maksud gue. Owner role, beda kali ya? Hanya pelajar biasa kayaknya. Entahlah. Info selengkapnya kalian tanya aja ke pemilik dari Grotopia Private Server Grode A ya. Si Perfect Dev. Dan Legendary Wizard. Legendary Wizard juga work fungsinya sama kayak di Real GT. Kita coba review Vin Legendary Wizard. 1790. Oke, mantap ya. Quest for Honor itu buat legend title, kayak of legend namanya. Quest for Steel itu kayak legend bot ya, legendary bot. Quest for Fire itu legendary apa namanya? Malah legendary wizard kan. Fire itu legendary dragon ya. Dan Quest for Heavens ini waduh lupa gua. Kayaknya legendary wings ya, legendary wings. Quest for Blade itu kayak katana kah? Katana bukan sih? Kalau Condor itu Wings Condor kalau sama sih. The Sky itu kok gue yang bingung ya? The Sky itu legendary dragon kenaik wings kayaknya ya. Waduh, bingung gue cuk. Udah lama enggak main GT, udah lama enggak lihat trail GT sih. Nah, kita coba salah satu aja misalnya. Title aja lah ya. Dan yes. Oh, sip. Ada questnya juga cuy, ada stepnya juga. Stepnya sampai 20 ya. Tentu saja sama kayak di Real Grotopia original server ya. Mantap. Dan next. No face, no face juga work cuy. Jadi kalian bisa pakai no face biar kalian kayak tanpa muka gitu kan, tampan dan berani. Mantap. 3774. Oke, siap. Nah, pakai. Nasib bisa ya. No face work. Fungsinya sama kayak di Real GT. Mukanya datar. Gak ada ekspresi. Tampan dan berani. Mantap. No face work ya. Fungsinya sama kayak di Real GT. Dan next. Security kamera. Security kamera juga work. Oke. Oh. Kamera cuman bisa dibaca oleh owner. Wah, berarti aman nih guys. Kalau owner role aja gak bisa baca kameranya, berarti hanya owner world doang yang bisa baca. Wah, CCTV aman banget sih guys. Aman banget sumpah. Kalau misalnya ada yang nge-break ini, ada yang nge-tag itu, ada yang ngambil barang ini atau ngancurin ini, bisa ketahuan semuanya dari CCTV cuy. Dan yang bisa lihat hanya owner world doang. Yang bisa bersihin CCTV cuman owner world doang cuy. Selain owner world gak bisa. Apalagi moderator. Moderator juga gak bisa cuy. Mantep sih ya, aman banget CCTV ya. Fungsinya sama kayak di Real GT. Mini mode work. Oke, mini mode juga work. Oh, cara matiin sama aktifinnya di punch ya. Mantap. Tuh ya. Kalau kalian aktifin mini mode, ya otomatis kalian gak bakalan bisa ngedrop item. Tapi kalau kalian matiin mini mode-nya, ya baru kalian bisa ngedrop itemnya cuy. Fungsi mini mode sama kayak di Real Grotopia original server ya. Mantap. Dan next. Can see how you playing. Bisa melihat berapa lama kalian bermain ya. Lumayan. Always update new item. Oke, jadi di server ini ya guys, selalu menyesuaikan Real Grotopia original. Kalau Real Grotopia original update, maka server ini juga update cuy. Jadi kalau misalnya update lagi, kalian bisa masuk aja ke Discordnya. Kalau nggak grup, ya Discord aja sih. Kalau grup WA juga ada sih. Ya pokoknya masuk aja ke grupnya. Grup WhatsApp sama grup Discord dari Grotopia Private Server Grode A. Link grupnya ada di deskripsi sama... di deskripsi. Ada di kolom komentar yang gue pin ya. Kalian baca aja yang benar, oke? Okay? Painting Ezel. Painting Ezel juga work. Fungsinya sama kayak di Real GT. Hanya yang atur bisa owner world doang cuy. Bisa. Caranya beda tapi cuy. Painting Ezel World. Caranya itu kalian pencet itemnya dan kalian pencet ke arah Painting Ezel. Otomatis bakalan
ya ditaruh gambarnya di landing Excel. Mantap ya, sama kayak di RealGT fungsinya. Dan next, vending machine. Vending machine work bisa, oh bisa diganti ke Digi juga cuy. Oke, kita bisa naruh item juga, bisa jual item. Harganya sesuai yang kita mau ya. Mantap, mantap. Dan tentu saja bisa kita ambil juga itemnya. Wait, wait. Kalau ambil world lock kayaknya, bentar, salah. Ambil world lock bisa juga ya. Ya pastinya bisa lah. Hasil jualan gitu kan. Bisa ya. Dan upgrade to Digi Vend juga bisa cuy. Lihat nih ya. Ini kan vending biasa. Ini Digi Vending. Coba kita upgrade vending biasa ke Digi Vending. Dan boom. Oh, pakai harga ya. Harganya berapa tadi dah? Gak tahu, gua enggak lihat ya harganya berapa. Yang pastinya upgrade ke Digi Vending itu pakai gems ya. Pakai gems, harganya berapa tahu gua enggak lihat. Tuh ya, jadi langsung jadi Digi Vending cuy. Sama kayak di Rail Grotopia original server. Mantap ya. Dan next, trade. Trading juga sama, work fungsinya sama kayak di RealGT. Wah, maaf kalau nggak bisa gue contohin, karena di world ini nggak ada orang cuy buat jadiin bahan trade. Apa-apa. Intinya trading di sini work ya, bisa nge-trade sama kayak di RealGT. Share atau charge juga work, bisa hadap kanan, hadap kiri, ya sama lah kayak di RealGT. Lagi nih, Ancient at Altar work for upgrade ancestral, siap. Jadi apa ini namanya? Ancient Altar ini work ya, buat upgrade ancestral tuh ya. Ancient Goddess. Oke. Okay. Gak bisa bahasa Inggris. Oke, okay. Ini buat upgrade ancestral. Oh, harus ada ancestralnya dulu ya, baru bisa dipakai. Fungsinya sama kayak di RealGT. Coba kita review aja ya. Win Ancestral 5078. By the way, Ancestralnya harus sesuai ya, kalau yang pengen di upgrade namanya. Yang tadi kan totem ya. Nah, baru bisa. Eh, buset. Harganya, harga upgrade Ancestral itu 100 juta gems anjas. Jadi level 2 apa level max ya? Entahlah. Info lengkapnya kalian tanya aja ke pemilik dari Grotopia Private Server GroDA ya, si Perfect Dev. Dan next, Render World. Render World juga work. Oke, kita coba render. Biasanya tulis render ya, atau Render World. Oh, Render World cuy. Oh, oke. Jadi kalian bisa ngerender world kalian juga cuy. Kalau caranya kalian tulis garis miring Render World, dan nanti kalian, ini bentar ya, ini garis miring render world. Nah, nanti kalian bisa lihat nih, kalian pencet view, nanti kalian otomatis bakal diarahin ke browser. Browser itu isinya foto, foto dari world kalian full, full satu world di foto, sama Grotopia private server GroDA nya sendiri ya. Mantap ya, render world. Work, fungsinya sama kayak di real Grotopia original server. Roulette wheel work, oke. Kalian bisa main kasino. Sesat. Mantap ya. Tentu saja juga bisa buat main game juga nih. Mantap. Dan portal juga work 100%. Woi, malah balik. Bentar. Oke cuy, coba gua lihat aja ya settingannya. Settingan portal. Wah, enggak bisa dilihat. Hanya owner world lagi yang bisa lihat portal ya. Tapi intinya portal ini work ya, fungsinya sama kayak di RealGT. All providers juga work. Woi, ada bunyinya juga. Mu. Tuh ya. Wow. Wah, ada cooldownnya juga cuy. Cooldownnya 1 hari atau 24 jam. Fungsinya sama kayak di RealGT. Mantap. Dan next item.
Gems Dropped, oke, ada efek Gems Drop juga. Digger's Pet One Hit, gue coba review nih ya. Finn Digger 952, oke. Gue coba review Digger's Pet apakah satu hit. Satu, dua, tiga, boom, boom, buset, 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 gamesnya gak ngotak cuy. Amethyst Block, wah, cocok buat farming sih ini farmable ya. Dan pada intinya, Digger's Pet satu hit ya ke semua blok, mantap cuy. Fungsinya dua kali lipat nih. Tiga kali lipat. Kalau di Digger's Pet di Rail GT kan bisanya cuma 2 hit doang dan itu pun ke dirt doang cuy. Tapi kalau di Digger's Pet di Grotopia Privasaver Grudea 1 hit ke semua blok cuy. Oke, mantap ya. Dan next, Rayman Fist 4 Far. Oke, gue coba review. Item 5480. Kita coba 1, 2, 3. Buset. What? 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 Kok bisa? Bentar. Tadi kenapa dah? Dari ulang ya guys. Nih ya. Tadi kan gua pakai Rayman. Gua put 1 kali. Oh, siap. Jadi kalau kalian pakai Rayman Fist, kalian put 1 kali, bakalan otomatis keput 4 blok sekaligus cuy. Wah, mantap sih ya. Jadi gampang banget farming nih. Tuh ya. Dan kalian bisa nge-break bloknya 4 sekaligus juga. Wah, mantap sih. Rayman Fist fungsinya 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat dari Rail GT biasa ya. Bahkan ada fungsi tambahannya, yaitu adalah kalian bisa sekali put otomatis langsung ngeput 4 blok sekaligus cuy. Wah, bisa gampang farming ini mah ya. Easy gems cuy. Mantap ya. Dan next item. Berarti Rayman Fist fungsinya beda dari Rail GT. Panjangnya 4 far sekali punch. 4 far 4 blok punch. Dan sekali put blok itu langsung 4 juga. Jadi mempermudah farming ya. Growformer juga work. Kita coba review. In Growformer. Malah grew. Growformer. Go Growformer. Kita ini aja 7, 3, 4, 8, 4. Nah, dan kita butuh apa nih? Kuncinya ya. Oh ya, kuncinya kayaknya. Growformer. Eh, 7480 ya. Nah. Oh, siap. Growformer work, guys. Fungsinya sama kayak di Rail GT. Kalian butuh kuncinya juga ya, berarti harus dapetin Growformer sama kuncinya. Sama kayak di Rail GT ya fungsinya. Tuh ya. GG Gaming guys, bisa berubah jadi robot. Mantap ya. Fungsinya sama kayak di Rail Grotopia Original Server. Dan next, Mastiff Fox World. Bisa transform juga, kita coba review cuy. Oke. Oh. Oke, gua tahu. Bentar. Nah. Kalian harus cari nih ya dua-duanya. Mastic Snow Fox sama Mastic
transform crystal ya. Nah, habis itu kalian pakai mystic transform crystalnya ke tubuh kalian, ke badan kalian. Dan kalian bakal berubah jadi rubah. Rubahnya lumayan kawaii ya. Mantap, lucu ya. Fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server. Tuh ya. Mantap. Dan next item ya, cuy. Oke, jadi di sini ada spotlight work. Sama kayak di Real GT ya, cuy. Coba gua cari dulu nih ya. Oke. Nah, ini udah ada ya. Ngapain gue cari lagi anjay? Kurang fokus gue cuy. Oke, kita coba ya. Ini cara makainya gimana ada spotlight dah? Waduh, gue kurang ngerti cuy. Info selengkapnya kalian tanya aja ke pemilik dari Grotopia Private Server GTDA ya cuy. Pemiliknya GTDA itu si Perfect Dave nih namanya nih. Oke, mantap ya. Kalau di Discordnya itu namanya itu Liets ya, yang gue kasih tahu waktu itu, yang gue kasih tahu tadi, Liets ya. Kalau di Discord, display self juga work sama kayak di Real GT, yang bisa atur sepenuhnya tentu saja hanya owner world cuy. Dan firehose ini ya, seperti yang kalian tahu ya, firehose ini kalau kalian pasang di world kalian, otomatis orang-orang nggak bakalan bisa naruh api atau kayak pocket lighter di world kalian. Jadi world kalian itu nggak bakal kebakar cuy. Berguna ya. Dan ini fungsinya sama kayak di Real GT BDW. Sama kayak di Real GT ini ya. Gak usah gue review, pasti kalian player Grotopia yang udah lama pasti tahu ya. Kalau new player sih ya pastinya belum tahu lah. Masih baru kan soalnya. Bentar. Gue jangan nge-ghost dulu nih. Nah, dan save vault juga works, fungsinya sama kayak di Real GT buat ngedeposit item. Cuman kelebihannya itu kalau di save vault ini ya, kalian bisa tambahin password, jadi barang kalian itu lebih aman cuy. Dan tentu saja kalau kalian lupa passwordnya, kalian bisa memasukkan password keduanya nih ya, gue contohin ya. Jadi di sini gue taruh aja barangnya misalnya, dan di sini kalian masukin jumlahnya pengen ditaruh di save vault, dan tentu saja kalian pencet update password buat memasang passwordnya cuy. Enter a new password, ini passwordnya yang pengen kalian isi ya. Nah, enter a recovery answer, ini kayak semacam password kedua ya cuy. Oke. By the way, ini juga harus sama ya. Harus sama halnya kalau pengen ngisi gitu ya. Nah, update password langsung aja. Dan boom, item kalian bakalan kekunci di save vault cuy. Tapi tenang aja, kalian bisa masukin passwordnya lagi. Ya mantap ya. Enter password, baru kalian bisa ambil itemnya. Fungsi save vault sama kayak di Real Grotopia original server cuy. Dan storage box ini apa ini? Oh, apa ini cuy? Oh, storage box masih ada yang error ya. Oh, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti bakalan di fix kok. Bakalan dibenerin sama owner world. Ya, sama owner world. Sama owner servernya. Tenang aja. Kalian tunggu aja. Kalian stay di sini cuy. Mantap. ATM. ATM juga work. Fungsinya sama kayak di Real GT. Tuh ya. Dan tentu saja ada cooldownnya. Cooldownnya itu 22 jam. 22 jam buat sekali ambil. Lumayan. Oh, masih ada lagi ya. GGWP apa nih? Oh, semua ancestral di sini juga work cuy, dan tentu saja memiliki efeknya masing-masing dan every level. Oh, jadi ada levelnya juga ya, bisa di-upgrade berarti ya. Menarik. Dan next. Oke, semua spend work can transform apa ini? Oke, gua coba salah satu aja ya. Coba, ini kayaknya item baru dah. Kalau nggak salah ya. Wih, ada banyak. Wih, yang mana ini? Gue coba salah satu aja ya.
Kenapa ya? Kita coba yang Space Rabbit aja nih. Jangan ya. Badger aja, Badger. Nah. Oke. Ini karena gue baru pertama kali make, gue jadi kurang tahu ya, cuy. Ini kayak gimana dah? Apakah ada item tambahannya buat jadi berubah gitu ya? Item baru ya? Wah, gue kurang tahu cuy cara makainya gimana ini. Apakah ada item tambahannya buat berubah atau apa nih? Can transform. Wah, gue kurang ngerti cuy. Bagi kalian yang ngerti cara makainya, silakan komen ya. Lumayan kan berbagi ilmu. Dan info selengkapnya aja kalian tanya ke pemilik dari servernya cuy. Pemilik servernya si Lietz atau Space Dev. Perfect Dev. Space kan jadinya. Mantap. Dan next, Mask of the Dragon and Royal Mask of the Dragon World. Oke, ini juga. Dan ini kayaknya item baru lagi dah, sumpah. Gue kurang ngerti cuy ginian mah. Karena gue udah lama nggak main ke Real GT ya cuy. Ya gue kalau mampir ke Real GT itu palingan cuman ya gabut aja gitu loh, buat ngecek-ngecek GT doang. Harga DL berapa, harga ya barang-barang yang gue tahu berapa gitu kan. Kalau main ke Real GT, intinya gabut lah gue di Real GT cuy. Lanjut ke topik. Oke, ini new item kayaknya sih, perkiraan gue kayaknya. Bagi kalian yang tahu ya bolehlah berbagi ilmu di kolom komentar. Alien Landing Pod Work Gacha Alien. Apa ini? Gue juga kurang tahu cuy ginian sumpah. Jadi maaf kalau ada item-item baru yang gak bisa gue review ya cuy. Karena gue memang gak tahu cuy kayak gimana fungsinya. SSU atau apa ini? Buat ghost gitu ya? Work ya? Oh, oke. Jadi kalian bisa melakukan SSU juga cuy. Kayak semacam nge-ghost-ghost gitu ya. Ghost cari ghost itu, ghost in jar, dan bisa ngeracik ghostnya juga cuy. Fungsinya sama kayak di Real GT. Gua kagak ngerti ya cara makainya gimana, karena gua belum pernah makai nge-ghost kayak ginian. Kalau kalian yang ngerti ya pastinya kalian nikmatin lah fitur kayak ginian mah. Dan next, Make plan juga work. Fungsinya wah beda ini ya. Cara ngambil remote-nya masalahnya gimana cuy? Ntar ya, aku coba nih ya. Oke, enable game collection. Mid drop kah? Oh, ada mini mod. Wah, ada. Bentar. Mini modnya mana dah? Nah, ini modnya udah gue matiin cuy. Kita coba drop ya farmable-nya yang ada di Macplan. Oh, jadi gitu ya. Jadi cara biar kalian pengen naruh bloknya itu ke Macplan-nya, kalian harus drop itemnya yang udah kalian setting di Macplan-nya dan kalian masukin jumlahnya. Misalnya kalian pengen masukin ke Macplan-nya itu jumlahnya, wah, ada matematika tes juga ya. GG parah ya. Dan di sini kalau kalian pengen naruh itemnya yang udah kalian atur di Macplan, caranya kalian pencet itemnya dan kalian drop jumlahnya berapa gitu yang pengen dimasukin, misalnya 7, dan otomatis itemnya bakalan ketarik ke Macplan cuy. Dan tentu saja kalau itemnya udah ada di Macplan ya, kalian pasti bisa ngambil remote-nya. Yang bisa atur sepenuhnya itu cuman Owner World. Mantap ya. Tuh, Macplan fungsinya sama kayak di Real GT. Tapi nggak terlalu sama juga sih. Perbedaannya itu bagian naruh item doang kayaknya sih. Naruh item sama ada fitur satu tambahan lagi, semacam enable collection. Apa? Enable gem collection. Kalau nggak salah sih itu fitur ya. Kalau diaktifin itu, jadi kalian nggak usah nih ya, nggak usah ngambil gems-gems yang ngedrop kayak gini lagi. Jadi otomatis gemsnya itu bakalan ketek ke Macplan. Itu menurut gue sih, pengalaman gue juga ya.
Biasanya fiturnya kayak gitu. Oke, lanjut. Make plan work. Hampir sama kayak di RealGT, perbedaannya ya gue bilang tadi. Cara naruh itemnya itu di drop. Mantap. Dan next, gaya beacon. Gaya beacon gak work dan ini fungsinya buat ngambil seeds doang. Sedangkan unstable tesseract buat ngambil block. Dan tentu saja work. Fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server. Dan next, lagi ada lagi anjay. Trade work. Jadi kalian bisa nge-trading juga di sini. Dan tentu saja sama kayak di RealGT cuy, fitur trading ini. Trade history work. Oh, jadi kayak wah ada history buat nge-trade juga ya. Semacam kalau kalian bekas nge-trade gitu ya. Nge-trade gitu, pasti ada historinya kan. Ada kayak riwayatnya gitu. Nah, di sini bisa cuy. Tapi ini trade history ini masih beta, alias masih dalam percobaan, uji coba. Belum sepenuhnya jadi ya. Tapi kalian nantiin aja dah, kalian tunggu di sini servernya pasti bakalan work kok. Tenang aja, mantap. Dan next. Celestial Dragon Charm work. Wow, bisa disetting juga. Gue coba review ya. Celestial. Oke cuy, ini mana ya? Ini dia. Celestial Dragon Charm. Oke. Gue coba lihat. Biasanya ada di pengaturan ini ya. Mana ya? Bentar guys, bentar. Oh iya, di sini nih guys, nih ya. Nih. Celestial Dragon. Nih kalian pencet ya. Dan di sini ada settingannya cuy. Day, sunset atau night. Berarti ini semacam siang hari kalau nggak salah ya, siang, sore atau malam. Oke, ini buat ganti-ganti cuaca gitu ya. Ganti-ganti cuaca. Semacam ganti-ganti waktu ya. Ini siang. Bentar. Oh, settingnya harus 3 ya. Apa otomatis? Tadi ganti-ganti kan? Nah, ini ganti nih. Oh iya. Berarti ada batas waktu tertentunya ya buat ganti-ganti. Boleh lah. Fungsi Celestial Dragon Charm sama kayak di Real Grotopia original server. Dan next item. Reef Cap. Oh, Reef Cap juga work cuy. Gue coba fin. Oke, jadi Reef Cap ya. Wow, udah otomatis bakal aktif efeknya. Dan tentu saja bisa kita setting juga cuy. Reef Cap nih ya. Settingannya seperti ini. Gue kurang ngerti cara settingnya gimana. Jadi gue settingnya asal semau gue aja ya. Asal lah intinya. Dan update. Tuh ya. Reef Cap work. Fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server. Dan bisa disetting juga cuy. Dan next. Oke, semua jenis wings dan cap ya kalau nggak salah bisa double jump cuy. Bisa 2 kali loncat kalau kalian pakai wings. Mantap. Dan store. Store-nya juga nih ya, di store-nya sama kayak di RealGT. Tuh ya. Wow, banyak sekali cuy. Yalah, orang sama kayak di RealGT ya kan. Tuh ya. Dan next item. Mailbox. Mailbox juga work, fungsinya sama kayak di RealGT. Gak usah gua review, pasti kalian tahu ya. Pastinya lah, udah biasa kalau mailbox mah. Donation box juga. Donation box sama kayak di RealGT. Mining match. Mining match apa ini? Semacam penggali gitu ya. Oh iya. Oh, ada efeknya juga ya. Ada efek nge-punch. Oh. Hey, what? What? Bentar. Oh. Hey. Buset dah. Word bisa
curancai di sini mah. Eh, woi. Oh gitu guys. Oh gue ngerti ya. Jadi mining match ini ya, kalau kalian pakai mining match, kalian bisa ngehit dengan satu hit cuy. Wah gila sih ya. Nih ya gue contohin. Misalnya ke ini nih, ke farmable yang amethyst block. Satu hit guys. Gila. Kalau gak salah sih setahu gue ya guys, setahu gue fungsi mining match di real GTA itu bukan kayak gini loh. Kayak buat alat penggali gitu, dibuat blast biasanya, dipakainya buat blast gitu. Base yang kayak cave gitu lah. Dan mining match ini ya fungsinya beda, gak baru di real GTA. Berarti mining match ini work, cuman fungsinya bukan sama kayak di real GTA. Sedangkan lebih bagus lagi cuy, kalau kalian pakai mining match, kalian bisa satu hit ke semua blok. Wah gila sih ya. Ini kalian bisa farming dengan mudah ini ya, karena satu hit semua. Mantap. Recommended sih kalau buat kalian farmer ya, biar cepat farmingnya. Dan next item, bulletin board. Bulletin board juga work, fungsinya sama kayak di real GTA. Gak usah gue review, pasti kalian tau ya. Tuh ya. Mantap. Dan display box juga work. Oke, ini harga roll ya. Maaf kalau harga rollnya gak bisa gue tampilin, karena harga roll itu bisa berubah-berubah cuy, gak selamanya tetap. Nah, ini kalau kalian pengen beli rollnya, kalian bisa langsung aja ngechat ke ownernya cuy, ke pemilik dari Growtopia Private Server GTDA. Oke, jadi cara ngecek ownernya itu siapa? Kalian pencet nih ya, garis miring Neus. Dan di sini kalian scroll aja ke bawah. Nah kan ini ada Discordnya ya, ada Discord servernya GTDA, ada juga grup WhatsAppnya GTDA. Kalian bisa join aja tuh ya komunitasnya, buat biar kalian mengetahui update terbaru dari Growtopia Private Server GTDA. Atau biar misalnya kalau ganti host gitu kan, kalian bisa masuk aja ke grupnya. Dan kalau kalian pengen beli roll juga, kalian bisa ngechat aja langsung ke ownernya, biasanya admin grup cuy. Oke, mantap ya. Oke, mungkin gitu doang ya kayaknya. Waktunya closing guys, mantap. Oke guys, gue sangat berterima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton video ini. Gue harap kalian semua tahu informasi menarik tentang Growtopia Private Server GTDA, dan gue harap kalian semua terhibur dengan video ini. Bagi kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh media sosial kalian tentang YouTube channel DeterCT, biar teman-teman kalian tahu update menarik dari Growtopia Private Server terbaru, termantul, terupdate, tergokil, dan terame ya tentu saja. Hanya di YouTube channel DeterCT yang melakukan detail review Growtopia Private Server cuy, mantap. Bagi kalian belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel DeterCT dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kenapa? Biar kalian gak ketinggalan setiap video baru dari gua cuy ya. Mantap. Maaf kalau ada salah kata dalam video ini, maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. Sekian dari gua DeterCT, see you next time in the next video. Bye bye. Thank you so much for watching guys. Thank you so much for watching. Woi. Bye bye. Yare. Angkat tangannya di atas.